datang di PT Perkebunan Nusantara 11, unit usaha pabrik gula Asembagus. PG Asembagus terletak di Desa Trigoncol, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. PG Asembagus terdiri dari 4 bangunan utama, kantor bersama, bangunan pabrik, kantor teknik, dan kultur jaringan. Saat ini, kita sedang berada di ruang rapat utama yang berada di kantor bersama. Kantor bersama memiliki 2 lantai yang beberapa fasilitas. Pada lantai 1 terdapat kantor bagian pengolahan dan bagian quality control, kantor bagian tanaman. Pada lantai 2 terdapat kantor bagian administrasi, keuangan dan umum atau AKDU, ruang rapat utama, ruang audit, dan kantor general manager. Secara keseluruhan, kantor bersama memiliki 8 kamar kecil, 1 pintu utama, 1 pintu darurat, dan juga 1 jalur evakuasi. Alat pemadam api atau APAR dan 1 kotak P3K di sisi luar ruangan. Pabrik gula Asembagus menerapkan One Gang System yang terletak di sisi utara pabrik gula Asembagus. Di PG Asembagus terdapat 2 lapangan parkir, yaitu 1 tempat parkir untuk roda 2 dan 1 tempat parkir untuk roda 4. Sebelum memasuki area pabrik gula Asembagus, karyawan dan tamu wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan melakukan pengukuran suhu tubuh. Kemudian, tamu akan diberikan air diikat tamu yang wajib dikenakan selama di area pabrik gula Asembagus. Untuk tamu, wajib mengisi buku tamu yang telah disediakan di pos 1. Tamu wajib mematuhi semua rambu-rambu yang berlaku di area pabrik gula Asembagus. Dilarang merokok di area pabrik gula kecuali pada area-area yang telah disediakan. Dilarang meminum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan membawa senjata tajam ataupun senjata api. Demikian safety induction kami sampaikan. Tetap utamakan kesehatan dan keselamatan kerja dimanapun dan kapanpun.